الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah wa syukurulillah. Panjatkan segi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jualah Allah mengizinkan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita meneruskan kuliah kita di dalam kitab Nasihat Diniyah wa Wasaya Imaniyah. Nasihat agama dan wasiat iman. Karangan Al-Imam Abdullah Ibn Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kita berhenti kepada tajuk jihad, iaitu ikhlas kepada Allah di dalam berjihad. Di antara perkara yang terpenting ke atas pejuang di jalan Allah yang diwajibkan dituntut daripadanya ikhlas kepada Allah di dalam berjihad itu. Bukan hanya di dalam berjihad, bahkan bagi semua ibadah yang kita lakukan. Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam erti kata redha terhadap Allah Subhanahu wa taala, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, redha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksudkan dengan ikhlas. Apabila dia diperintahkan untuk berperang, untuk berjihad, maka jihad dia dengan ikhlas bermakna dalam keadaan dia redha menerima perintah daripada Allah. Redha menerima hukuman daripada Allah taala. Kerana jihad itu ada hukumnya di sisi Allah dan juga redha dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah apabila berjuang itu dia semata-mata mengharapkan keredhaan Allah taala. Yang kedua, untuk membela agama Allah. Yang ketiga, untuk meninggikan kalimah Allah. Ada tiga perkara yang perlu diberikan perhatian oleh orang yang berjihad fisabilillah. Pertama, dia keluar berjihad kerana mencari redha Allah. Yang kedua, untuk mempertahankan agama Allah. Dan yang ketiga, untuk meninggikan kalimah Allah. Tanpa disertai oleh niat-niat yang lain. Seumpama seperti menunjuk agar semua orang boleh melihat. Umpama disebut dengan riak, mencari nama dan pangkat, pujian daripada manusia, mendapat rampasan perang ataupun ghanimah ataupun habuan-habuan dunia yang lain. Maka orang yang berjihad fisabilillah, dia sedang melakukan perkara yang paling afdal dalam amalan. Kerana berjihad fisabilillah ni adalah afdalul a'mal, amalan yang paling afdal. Maka apabila ia adalah merupakan amalan paling afdal, ganjarannya sangat besar. Namun begitu, sekiranya di dalam beramal tersebut terdapat unsur-unsur yang lari daripada keikhlasan kerana Allah, maka dia akan mendapat sia-sia sahaja di dalam jihad yang dia lakukan. Jadi persoalan berkait dengan ikhlas adalah merupakan persoalan berkait dengan hati manusia.
bagaimana dia menerima perintah daripada Allah Ta'ala untuk dikerjakan atau dilaksanakan dengan niat untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, membela agamanya dan juga meninggikan agak kalimah Allah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ghaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa." Sesiapa yang berperang fi sabilillah sedang dia tiada menyertai niatnya dengan yang lain kecuali untuk memperolehi suatu tali pengikat unta sahaja, maka baginya apa yang dia niatkan. Bila dia berniat pergi berperang nak dapatkan harta, maka dia terdapatlah dia. Dia dapatlah bagi harta yang dia nak tu. Tetapi dia tidak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka oleh sebab itu, oleh kerana ibadat ataupun jihad ini seafdal-afdal amalan, maka sangat penting untuk dijaga keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata seorang lelaki, "Wahai Rasulullah, aku berdiri di medan perang kerana mengharapkan keredaan Allah dan aku mahu dia melihat jasaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa bagi orang yang cakap macam ni. Sampailah turun ayat Quran, Allah menyebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya barang siapa yang berharap menemui Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan pekerjaan yang baik dan tidak mempersekutukan di dalam menyembah Tuhannya dalam peribadatannya dengan sesiapa pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ada orang yang berperang kerana tamakkan harta rampasan perang, ada yang berperang kerana nama, dan ada yang berperang supaya disebut-sebut jasanya. Niat dia pergi berperang pertama sebab nak rampas harta rampasan perang. Orang yang pergi berperang ni dia layak dapat ghanimah atau harta rampasan perang. Ataupun ada yang berperang sebab nak dimuliakan, namanya nak dimuliakan, ataupun supaya orang sebut-sebut jasa dia. Maka Nabi SAW ditanya, yang mana satukah yang dikatakan fi sabilillah? Dan Nabi menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Sesiapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka dia telah berperang fi sabilillah. Dia bersungguh-sungguh berusaha untuk memastikan Allah, kalimah Allah ini, kalimah tauhid ini, perintah Allah Ta'ala ini ditinggikan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Sebagai bukti lagi, sila lihat hadis mengenai tiga orang yang baginda katakan bahwasanya mereka itulah makhluk Allah yang pertama dinyalakan api neraka kepada mereka. Kemudian baginda berujar terus, ada tiga golongan yang disebut dalam hadis Nabi, seorang yang berilmu mengajarkan ilmunya, seorang yang berharta yang mensedekahkan hartanya, dan seorang lagi yang berjihad berperang sampai terbunuh. Yang seorang tadi yang berilmu lalu mengajarkan ilmunya, Allah panggil dia, Allah tanya dia, apa yang kau buat? Lalu dia pun jawab, aku mengajar manusia ya Allah keranamu ya Allah. Lalu Allah kata, kazzabta, kau berdusta, kata Allah. Engkau mengajar manusia supaya engkau dikatakan alim, berilmu, bukan kerana aku. Maka oleh kerana dia berdusta, maka dia diseret ke dalam api neraka. Yang kedua, seorang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, mensedekahkan harta dia. Kemudian Allah tanya, apa yang kau buat? Maka dia jawab, aku menginfakkan hartaku pada jalanmu ya Allah, keranamu ya Allah. Kata Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta, kau bohong, kata dia. Engkau mensedekahkan harta kau supaya orang kata kau ni pemurah, dermawan, one 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 tu lah,
supaya orang panggil kau supaya orang yang dermawan, maka kau berdusta, seret masuk neraka juga. Yang ketiga, orang yang berjihad fi sabilillah berperang. Seorang lelaki yang mati terbunuh fi sabilillah, lalu dia dibawa menghadap dan ditunjukkan nikmatnya, maka dia telah mengenalinya. Sehontak itu Allah bertanya, apakah yang sudah kau lakukan dengan nikmat itu? Jawab orang itu, aku telah berjuang di jalanmu fi sabilillah sampai aku mati syahid. Nah, ini mati syahid ni, sampai mati terbunuh. Maknanya mati syahid ni mati di jalan medan perang, di medan perang. Maka sanggah Allah Ta'ala, kazzabta, engkau berdusta. Tetapi niatmu yang semula agar orang ramai memujimu dan berkata bahawa dia seorang pemberani. Nah, kau nak orang puji kau sebenarnya, supaya kau ni berani, hebat dan sebagainya. Kemudian dia diperintah agar diseret di atas mukanya hingga dilontarkan ke dalam api neraka dan seterusnya sehingga akhir hadis. Nah, maknanya, walaupun melakukan amalan yang paling hebat sekalipun, tetapi sekiranya amalan itu tidak diiringi keikhlasan kerana Allah atau ada niat untuk mendapatkan bahagian keduniaan yang bukan dengan tujuan meninggikan kalimah Allah, mencari redha Allah Ta'ala, maka perkara tersebut tidak dikira sebagai keikhlasan kerana Allah. Ha, jadi ini jaga-jaga. Ini amalan paling hebat pun boleh menyebabkan seseorang ke neraka kerana tidak ikhlas. Ha, tapi jangan pula kita jadikan alasan. Kalau macam tu gaya, tak payahlah pergi perang dah, kata dia. Tak payahlah berjihad dah. Jihad pun masuk neraka, kata dia. Itu kerana dia tidak ikhlas. Ha, jadi kita melihat bagaimana usaha bermujahadah kita nak mendapatkan keikhlasan dalam apa jua pekerjaan perkara yang kita buat, terutamanya yang berkait rapat dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah SAW, aksaru syuhada'i ummati ashabul furush, wa kam min qatilin baina saffaini Allahu a'lamu bi niyyati. Kebanyakan para syahid umatku adalah orang yang mencari nama, dan betapa banyak yang terbunuh antara dua barisan, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui dengan niat masing-masing. Jadi niat masing-masing ni yang boleh nilai hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia pun tak boleh menilai. Bahkan dia adalah rahsia di antara Allah dengan makhluk. Malaikat ambil dia sebagai orang mati syahid sebab malaikat menilai syahidnya itu. Tapi yang menentukan niatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pejuang fi sabilillah itu harus hati-hati dari sifat riak yang membinasakan. Riak-riak ni yura'unan nas, menunjuk-nunjuk di hadapan manusia. Jangan kita kira menunjuk-nunjuk depan manusia ni, tuan-tuan, menunjuk-nunjuk untuk beramal saja. Kata Fudil bin Iyad, riak ini bukan hanya menunjuk-nunjuk dalam amalan. Apa kata Fudil bin Iyad? Meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, itu dikatakan riak. Meninggalkan amalan kerana manusia, itu dikatakan riak. Melakukan amalan kerana manusia, itu syirik. Ha. Contohnya apa? Kau tak pergi surau kau hari ni? Ha. Dan malahlah pergi surau tu. Kenapa? Nanti orang kau badan baik bona pula. Dan malah pergi surau nanti orang kau badan alim pula. Dan malah pergi surau nanti orang kau badan baik pula. Ha. Habis tak pergi lah. Tak pergi. Tak pergi tu sebab takut orang cakap itu riak. Ha. Tapi kalau buat sesuatu memang kerana riak, itu syirik. Ha. Jadi jaga-jaga. Kau tak pergi porang kau, kan orang kau badan ni nak harta rampasan porang pula, contoh. Tak ada dan pergi dah, kan orang kau apa pula. Jadi dia takut apa yang dikatakan oleh manusia, meninggalkan amalan sebab takut dikatakan manusia, itulah riak. Tapi beramal kerana manusia, itu jadi syirik. Nah, walaiyadu billah, kan? Atau menunjukkan jihadnya itu kepada sesuatu selain dari menunjukkan jihadnya itu kepada sesuatu selain daripada kerana Allah. Hendaklah dia mensucikan niatnya kepada Allah
terutama sekali ketika dalam pertempuran. Seterusnya, hendaklah dia menambah kebaikan niat itu serta berusaha membetulkan haluan, kerana dikhawatiri kiranya terbunuh dalam niat yang kurang sempurna, maka akan rosaklah amalan serta luputlah segala ganjaran dari jihad itu. Kelak menjadilah kesudahan hayatnya tidak baik dan perkaranya sangat membahayakan. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kita dari kesudahan yang serupa ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, soal ikhlas ni dia perlu diperhalusi, perlu disucikan. Ha, jangan sampai di dalam amalan yang kita lakukan itu dengan mujahadah yang begitu hebat, tapi sedikit lari niatnya kerana manusia, kerana makhluk, kerana dunia. Bimbang-bimbang kalau tersebut menyebabkan kita tidak diterima amalan, walaupun amalan itu satu amalan yang cukup hebat. Tak ramai orang boleh buat, tak mampu orang yang mampu melakukannya, melainkan orang-orang yang dipilih saja. Tapi lari pula niat dia. Nah, kio-kio macam orang lumba lari lah kan. Lumba lari, kami laju, dia lumba lari dah. Dia yang paling depan. Sepatutnya garis penaman kek Syah Bandar ni. Dia pergi mana? Taman Bukti pergi. Memang dia nombor satu, tapi tujuannya salah. Tak sampai kek garis penaman. Ha, jadi ni yang kita bimbang. Ha, jadi mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk berlaku ikhlas kerana Allah. Dilarang lari dari medan perang. Ha, ni salah satu daripada perkara juga yang disebut sebagai dosa-dosa besar. Ha, lari daripada medan perang. Seorang pejuang fi sabilillah dilarang lari dari medan perang ketika sedang dalam pertempuran. Hal ini hendaklah diperhatikan dan dijaga dengan baik. Rasulullah SAW menganggap hal itu antara bencana yang wajib menjauhkan diri daripadanya, kerana ia dikira sebagai salah satu dosa besar yang membinasakan amalan. Sabda Rasulullah SAW, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun, al-ishraku billah, wa uququl walidain, wal-firaru minaz zahfi. Tiga perkara yang tidak bermanfaat sesuatu amalan bersamanya. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, lari daripada medan pertempuran atau medan perang. Bahkan disebut orang yang lari daripada medan perang ini juga hukumnya halal darahnya dibunuh. Boleh dia dibunuh sebab dia lari daripada medan perang. Kenapa? Kerana dia lari daripada medan perang, maka boleh dia dibunuh. Nah, itu di antaralah pandangan yang menyebut begitu. Cuma tuan-tuan sekalian, boleh tak lari daripada medan perang ni? Tengah-tengah bertempur lari. Boleh lari dengan tujuan sebagai strategi. Contohnya tengah-tengah bertempur, oh tak boleh sini dah, dia kata. Musuh ni dia kalah ke atas bukit, mau kita pergi atas bukit. Contohnya lah. Ha, mana lari itu sebagai strategi, tak apa. Lari itu sebagai satu strategi, tak apa. Tapi lari yang tak boleh apa? Lari berundur. Mau kita lari teh, mana balik rumah teh? Ha, balik rumah tu tak boleh. Ha, itu jadi dosa, dosa besar. Yang seterusnya adalah menyembunyikan harta rampasan. Ha, ia dipanggil sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Orang yang pergi berperang, dia layak mendapat bahagian daripada harta rampasan perang. Apa yang dikatakan harta rampasan perang ni adalah harta yang didapati hasil daripada peperangan. Ini dipanggil harta rampasan perang. Unta yang dia bawa, kuda yang dia bawa, pedang yang dia bawa, apa alat-alat perang yang dia bawa, yang dicicir, yang terjatuh, ataupun milik musuh yang tercicir, yang terjatuh, ataupun yang ditinggalkan, itu dipanggil sebagai ghanimah. Jadi macam mana nak buat ghanimah ni? Ghanimah ni dia mesti dikumpulkan dulu. Masa berperang tu, katakanlah dia dapat harta rampasan perang. Lepas habis berperang ni, dia dapat harta rampasan perang, dia kutip harta rampasan perang, dia kena kumpul dulu. Kumpul di satu tompek dulu. Dah dikumpulkan tu, baru dibahagi-bahagikan.
Ha, dia tak boleh sembunyi. Curi, ambil dulu. Sebelum bahagikan, curi dulu. Ha, ini tak boleh. Dia mesti kumpul dulu. Lepas kumpul, baru diagih-agihkan. Yang bawa kuda bahagian dia semacam. Yang jalan kaki bahagian dia semacam. Ha, ada pembahagian dia. Dia ada kaedah pembahagian dia. Untuk Rasulullah berapa. Ha, dia ada kaedah-kaedah pembahagian dia. Eh? Ha, jadi ini dipanggil sebagai harta rampasan perang. Atau dipanggil sebagai ghanimah. Ha. Jadi kalau tuan-tuan baca hadis tu, hadis akhir zaman tu, Nabi kata apa? Lima boleh perkara yang dibuat yang menyebabkan manusia ni halal bala bagi dia. Ha. Kata Nabi apa yang pertama? Izal magnamu dualat. Bila harta rampasan perang ini hanya berjalan dari sekitar dia sesaja dia. Dia sesama dia yang dapat. Orang lain tak dapat. Ketua yang dapat dengan orang kanan dapat. Orang lain tak dapat. Ini dipanggil dualan. Hanya berjalan sekitar dia saja. Nah, itu dalam konteks harta rampasan perang. Nah, kalau dalam konteks pentadbiran moden hari ini, dia tak panggil harta rampasan perang. Hasil negara. Bila hasil negara ni berpusing hanya kepada orang-orang tertentu. Apa dipanggil apa? Kroni. Apa dipanggil apa? Kroni apa lagi satu tak apa nama entah. Nepotisma. Nepotisma apa nama tu. Ha, nekronisma. Ha, tu lah menatang apa nama tu lah. Ha. Pusing ke dia. Ya. Lepas abang dia dapat, adik dia dapat. Lepas adik dia dapat, akak dia dapat. Lepas akak dia dapat, sepupu dia dapat. Lepas apa dapat, anak dapat. Ha. Ataupun member-member dia, kawan-kawan dia, keliling-keliling dia. Ha. Satu untuk kau, satu untuk aku. Ta. Dua untuk kau, dua untuk aku. Ta. Lepas dua tak tahu lah apa dah. Bodal lah. Bodal lah untuk kau, bodal lah untuk aku. Ta, kan? Sudah ni bagi-bagi-bagi tak betul, bergaduh lah sesama. Dia dapat banyak, dia dapat sikit. Apa pula ni? Ta, ha, contohnya lah kan. Nabi sebut. Ha, jadi, sebab tu harta... Apa jua jenis harta yang dimilik rakyat kan, dia mesti dibahagi secara adil. Dia tidak boleh dimilik pribadi kan. Dia tak boleh dimilik, apa istilahnya, eksklusif. Dia yang punya. Kutip daripada ramai orang. Dapat dari, dia istilah gini lah. Bila porang, ramai-ramai pi porang. Tapi bila bagi harta, pori sesama dia. Ya. Kan tak betul kaedah tu. Kutip semua kono. Kono kutip semua kono. Semua kepala kono. Tapi bila tang bori, yang tertentu dia dapat. Yang tertentu tu pula, dia, dia pula tu. Ha. Lepas dia, dia. Lepas dia, dia. Ni contoh ni. Bukan kat Malaysia ni dah. Kat Filipina sana tu. Ha. Kat mana? Afrika Selatan ke. Ha. Mana tu? Marcos ke apa nama tu kan? Dalam keadaan rakyat yang miskin, susah. Kan? Dalam keadaan rakyat yang miskin susah, pemimpin ni bermewah-mewah. Pemimpin ni kaya-kaya. Bahkan banyak negara-negara Islam ni Allah Ta'ala beri dia hasil mahsul yang hebat, tapi jadi negara yang miskin. Kalau tidak kerana peperangan, biasa faktor perang ni kurang sikit. Kalau tak kerana faktor berperang, faktor yang kedua apa dia? Faktor kedua adalah isu pengurusan. Ketidakadilan pemerintah dan sebagainya. Ha, mewah kaya. Eh? Macam kes mana lu? Tunisia kan? Ha, sampai rakyat dia nak makan pun susah. Ha. Sampai bawa kepada rakyat dia, ada yang bunuh dirinya. Ha, bakar badan sendiri. Lepas daripada itulah berlaku kebangkitan, rakyat Tunisia bangkit, jatuh presiden pada waktu tu. Presiden tu jatuh. Bila dijatuh presiden tu, rupa-rupanya banyak rotor yang disimpan ni. Omeh berkotul-kotul simpan dia. Ha, ni dipori sesama dia. Yo. Ha, ni lah. Ni kait lah dengan menyembunyikan harta rampasan perang. Tak jauh kenapa dia dah sama itu. Ha, lebih kurang je tu. Ha, ini lebih kurang itu. Ha, eh? Baik. Adalah dilarang dengan keras menyembunyikan harta rampasan perang untuk diambil bagi diri sendiri. Kerana dosanya adalah dosa besar. Sebab kaedah pembahagian dia kena kumpul dulu. Dia tak boleh ambil dulu. Walaupun tuan-tuan jumpa sesuatu yang, katalah orang tu je jumpa sesuatu yang bernilai
Contohlah dia jumpa Omeh lah. Dia jumpa Omeh dalam perang tu, dia jumpa Omeh. Dia tak boleh ambil Omeh tu walaupun dia jumpa. Caranya macam mana? Kena kumpul dulu baru dibahagikan. Ha, itu kaedah dia. Ada beberapa riwayat dari Rasulullah SAW dalam perkara ini yang menunjukkan larangan yang keras. Iaitu apabila seseorang pejuang menyembunyikan harta rampasan perang untuk dikhususkan bagi dirinya sendiri sebelum dibahagi-bahagi kepada pejuang yang lain. Dan tanpa pengetahuan dan keredaan mereka sekalian. Wallahu'alam. Tentang perkara jihad ini, adalah setiap Muslim meniatkan dan menyimpan niat itu di dalam hatinya. Agar dia terselamat dari ancaman yang ditetapkan ke atas orang-orang yang meninggalkan jihad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang mati sebelum berjuang berjalan Allah dan sebelum diniatkan untuk berjuang dalam hatinya, nescaya dia mati membawa sesuatu cabang daripada cabang-cabang nifaq. Walayazubillah. Mana tuan-tuan, kita ni semua mesti ada niat nak berjihad fisabilillah. Ha, dengan kemampuan yang kita ada, kita mesti ada niat. Ha, kita nak tengok agama Allah Ta'ala ni jadi tinggi. Kita nak tengok kalimah Allah Ta'ala ni menang. Kita mesti ada niat. Jangan tak ada niat, kuang-kuangnya kita mati nanti dalam keadaan ada niat nak berjihad fisabilillah dengan kemampuan kita selamat daripada sifat ni nifaq. Jangan tak ada niat langsung. Tak ada langsung niat nak tengok Islam menang, tak ada niat langsung nak tengok agama Allah jadi tinggi, tak ada niat. Tak apa dah, sama yo teh. Ha, kan? Kalau menang pun, kalau naik pun, dia kata kalau Islam menang pun belum tentu kita senang teh. Jangan. Mesti kita ada niat, paling tidak ada niat. Ha, kita ada niat. Ha, saya ni niat ada ustaz, tetapi lutut dah tak larat kata. Kurang-kurang tak apa. Ada niat ni. Ha, Hendaklah dia memperbanyak memohon mati syahid daripada Allah. Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang memohon minta doa dengan Allah selalu, ya Allah, bagi aku mati syahid. Ha, mati ni minta mati syahid. Sebab mati syahid ni tuan-tuan pastinya mati yang husnul khatimah. Pengakhiran yang baik. Nescaya Allah akan menyampaikan ruhnya ke tingkatan para syuhada sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini doa yang diajar oleh Imam Abdullah Ibn Al-Haddad rahimahullah. Supaya kita ni ada niat nak mati syahid walaupun mati di atas katil. Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim ibtigha'a mardatik bifadlika wa minnatika ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai orang pejuang di jalanmu dengan harta dan jiwa raga kami semata-mata untuk menempuh keredaanmu dengan kurnia dan kemurahanmu, duhai Tuhan Maha Pemurah. Ini doa. Nah, itu minta dengan Allah Ta'ala. Nah, jadikan kita ni mujahidin. Nah, tapi itulah maksud mujahidin ni kadang-kadang sudah dicuba diberi persepsi buruk pula. Padahal perkataan mujahidin inilah perkataan yang paling mulia yang patut menjadi cita-cita setiap orang Islam. Sebab dengan jihad itulah meninggikan agama Allah Ta'ala dan meletakkan kalimah Allah Ta'ala itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Kami sebutkan selok-belok mengenai jihad dengan ringkas di sini ialah sebagai mengambil barakah. Kemudian rasanya buku ini tidak akan sempurna kalau perintah jihad itu tidak turut dibicarakan. Sebab termasuk di dalam agama ni, salah satu dalam cabang agama ni apa dia? Jihad. Cabang agama ni termasuk salah satu daripada jihad. Ia bukan hanya bicara tentang soal menyucikan diri, taharah, solat, puasa, zakat, muamalat, okay, munakahat, bahkan juga dalam hal yang berkait dengan jihad. Jihad ni termasuk dalam cabang-cabang agama yang besar. Jihad ni termasuk dalam cabang agama yang besar. Betul, kita tak boleh kesampingkan tajuk jihad ni.
Tak boleh rasa tak penting pun lah tajuk jihad ni. Kita hari ni bukan kena ada jihad pun. Siapa kata kita tak ada kena jihad hari ni? Hari ni dalam keadaan Islam tidak berkuasa lah istilahnya. Tidak berkuasa. Maka dituntut untuk kita ni meninggikan kalimah Allah. Supaya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ya, kalau Islam tak berkuasa sekarang ni Ustaz. Tapi kalau tuan-tuan rasa Islam tengah berkuasa sekarang ni, boleh jadi adalah cara tuan-tuan pandang. Hari ni bila mana kita tengok Islam, baik umat Islam ke, baik Islam ke, ada yang kuasa lebih atas lagi mengatasi mereka. Yang mengatasi Islam. Mudah paling contohnya apa? Dia tidak dapat melaksanakan hukum yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tak dapat laksana hukum Allah Ta'ala ni, dia tandalah tu. Itulah tandanya Islam diperintah, bukan Islam memerintah. Cuma jalannya, prosesnya tu panjang, jauh. Baik dalam konteks mana pun, negara ke, baik dalam konteks dunia ke. Tapi kita mesti ada keinginan nak melihat Islam tu tinggi. Islam berada di tompek paling atas. Kita mesti ada keinginan tu. Bukan kita nak naikkan individu, tapi nak naikkan Islam. Bukan kita nak naikkan parti, tuan-tuan, tapi nak naikkan Islam. Ni orang faham, dia kata, wah ni cerita parti ni. Tak, bukan parti tu. Kalau ada parti cap kapak pun boleh bawa Islam, bawalah. Parti cap parang, teh, bawa Islam, teh, kan? Contohnya lah. Dia boleh meninggikan agama Allah dengan jalannya itu. Contohnya lah, kalau pakai parti, ini contoh. Jadi jangan disompitkan. Pemahaman kita tentang meninggikan Islam ni. Semua-semua ni, baik kau pilihan gaya, kau parti, kau ni semua wasilah. Ya. Ini bukan matlamat, dia wasilah. Oleh kerana jalan yang ada adalah jalan yang macam ni. Ya. Contohnya lah kita khabarkan dalam konteks kita lah di Malaysia ni. Yang melotak, yang paling tinggi ke Malaysia ni. Yang boleh melotakkan undang-undang, mengubah undang-undang apa? Kita panggil apa? Dewan Rakyat ke apa ke? Parlimen lah kita katakan. Jadi, nak memastikan agama ni terbelo ataupun dinaikkan, ditogakkan, contohnya. Maka kena pastikan yang ada di parlimen tu adalah orang yang nak menogakkan agama. Ahlinya orang yang nak menogakkan agama. Macam tu lah lebih kurang maksud dia. Jadi macam mana nak dapat tu? Nak masuk pilihan gaya kono lah do dia punya jalan ni. Macam itulah contohnya gitulah entan kan. Jadi jangan tak keluar undi 9 Mei ni. Itulah. Situ pula buih kan. Memang sungguhlah. Jangan ambil mudah, jangan ambil ringan. Saya minta maaf cakap saya sontoh sikitlah. Kita orang Melayu ni kesedaran tentang politik ni terutama orang yang baik-baik inilah. Yang pergi masjid, yang rajin pergi surau ni, kadang-kadang dia kurang. Dia kata, apa cerita politik-politik ni? Teh, kita nak cerita tasawuf. Teh. Cerita politik ni ustaz cerita kotor. Teh. Tuan-tuan khabar politik kotor pasal apa? Dipogang ke orang kotor-kotor. Pasal orang bersih-bersih macam tuan-tuan tak nak masuk politik. kan? Tak nak bicara, tak nak solat. So, biarlah dia ustaz. Siapa pun sama yo deh. Kata kan. Tu bahasa dia kan. Sama ada. Ada beza tuan-tuan. Bila ada beza tu sebab tu ada pilihan kan. Ni kan kempen dah. Ni bagi tahu ya. Bila ada pilihan itu tanda apa? Ada beza. Dulu saya ingat lah masa kocik-kocik dulu. Bila sabut ubek gigi ya tak ada lain Colgate. Dululah. Sampai orang kita nyebut Colgate tu ubek gigi lah. Nanti kan boleh Colgate yang warna hijau kata. Colgate warna hijau. Pula pun Colgate warna hijau. Rupanya Darlie. Yang hijau Darlie tu kan. Tapi manggil apa? Colgate manggil. Sekarang dah macam-macam pilihan. Ada yang baru ni sapi kata. Mukmin ke apa nama lah tu. Macam-macam lah. Banyak pilihan-pilihan tu. Kalau sama ya tuan-tuan, buat apa buat banyak-banyak? Jadi bila ada pilihan, yang ni boleh jadi murah sikit. Yang ni mahal. Tapi kualiti bagus. Ni menanggalkan karat-karat. Kau catulah lebih kurang. Yang ni
murah. Ha, dia ada buih ya, tapi tak ada apa. Contohnya lah. Ha, contoh-contoh itu kan. Jadi bila ada pilihan tu tandanya apa? Adalah yang baik eh, ada yang ada kelebihan eh. Pakailah ubat gigi sapi kan. Diyakini halal pakai. Tak rasi pula macam tak gosok gigi rasa eh. Dah habis sok, tukarlah ubat gigi lain pula. Tukar pula Colgate balik semula contoh eh. Tengok Colgate, tengok jualan dah merudum, dia tambah kualiti dia ataupun dia kurangkan gogor dia. Tapi kalau Colgate ni satu ya, dia bubuh apa pun tak kisah, dia letak gogor berapa pun tak apa. Kenapa? Sebab dia satu ya. Ha. Jadi bila ada pilihan ni, kita boleh pilih-pilih. Ha. Yang ni elok, ambil yang ni. Kalau tak elok dah sok, ambil yang ni balik. Kan? Apa masalah yang ni? Ha, eh? Contoh eh? Ini contoh ini. Saya tak ada sebut pilih mana-mana kan. Saya buat contoh ya. Ha, jadi tak ada salah ada. Negara maju biasa ya kan. Biasa ya. Tak ada apa pun. Tengok US tu. Kau sebut US kan. Ustaz ni Amerika kiblat eh. Pula dah. Cakap tu kan. Negara-negara maju kan. Apa namanya? Demokrat. Dengan apa satu lagi? Republican. Tak goma ada dengan Obama punya parti. Tukarnya Trump punya parti. Contohnya lah. Kalah Clinton. Esok tak betul Trump ni besok. Yang lain pula. Contohnya gitu. Jadi jangan serabut-serabut benar. Wih berdosa Ustaz, berdosa. Ini pilihan. Ini pilihan tuan-tuan. Bondo bersifat pilihan. Dia bukan maknanya bila tukar tu sampai ke peringkat. Oh tu berdosa tu. Bukan gitulah. Itu baiklah pilihan yang baik. Itu baik pilihan baik. Kalau tak elok ini, tukarlah. Ha, tak elok, so tukar balik. Benda boleh tukar. 5 tahun sekali, tuan-tuan. Apa dah hal? Ha, ini bukan kempen ni dah. Ini seorang sebut lagi sekali ini. Ha, eh? Ha, eh? Yang kena gantung toliah kan kempen kan? Ini kempen. Cuma nak bagi tahu, tak ada apa masalah. Tuan-tuan ada akal, ada ilmu, baik pertimbangan masing-masing. Ha, kan? Yang tanya oleh, nak pilih siapa ustaz? Itu tak faham lagi lah tu. Ha, kan? Ha, maknanya kita guna ilmu kita lah, guna akal kita kan. Ha, nak tengok kan agama Allah Ta'ala naik ke Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala tertogak ke. Ha, tu satu jalan cabang dia lah. Ha, zaman kita hari ni kan. Baik, menolak pergi tadi Johana tu tuan-tuan ya. Ha, saya sebut ni sebab tengah musim ni. So dah tak ada musim, saya tak sebut dia dah. Ha, eh? Satu lagi, daftarkan anak-anak kita umur 21 tahun ni, suruh dia pergi daftar. Orang-orang Cina tuan, tak cakap orang Cina. Anak dia umur 19, 20 dia dah foto state IC dah. 21 layak ya, tu daftar. Layak ya, tu daftar. Orang Melayu kita umur bukan 21, dah 51 dan tak nangun di dah. La ilaha illallah. Selekeh betul lah tuan-tuan. Lepas tu kita bising, Islam terancam, terancam Islam teh. Kita mesti apa teh? Kau ni tak? Tak teh lah. Oh no tuan-tuan. Ha, kan? Cakap banyak marah orang kan. Bisa puasan sungguh ni. Saya ingat masjid pun boleh buka lepas ni kalau ada. Saya ingat kalau hari Jumaat kita buat kuantor SPR. Buka kuantor SPR. Daftar lepas pilihan raya ni lah ya, sekarang. Lepas pilihan raya esok kan. Baik untuk daftar. Ha? Kawasan minta maaf cakap lah eh. Ha, ni bukan cerita politik pun lah, tapi sebut kawasan majoriti Melayu. Dulu banyak, bola-bola Kelantan Kodah banyak lagi kawasan majoriti Melayu 80%, 70%. Bola-bola kita ni ke-9 ni 60%, 50% Melayu. Mana Islam lah, Melayu Islam 60%. Paling tinggi pun 70-60% tu bola-bola mana? Bola-bola kampung. Ha, jadi daftar. Daftar kan? Ha, daftarkan mengundi ni. Jangan tak daftar. Ha, eh? Ha, Allahuakbar. Baik. Ha, apa tadi? Ha, eh? Menjauh pula punya dan ni tuan. Ha, kami sebutkan selok-belok mengenai jihad dengan ringkas di sini ialah sebagai mengambil berkat. Kemudian rasanya buku ini tidak akan sempurna kalau perintah jihad tak turut dibicarakan agar manfaatnya dapat diteliti dan diambil faedahnya oleh semua kaum muslimin. Ketika itu diharapkan agar semangat yang suci mengenai jihad fisabilillah akan tercetus di sanubari mereka sehingga mereka bersedia untuk berjuang dan berjihad. Sebab itu kami juga akan memperoleh bahagian dari pahala dan ganjaran yang disediakan untuk para pejuang sekalian sesuai dengan hadis yang mengatakan fa inna dalla alal khairi ka fa'ilihi
wa man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'un. Bahawa petunjuk, orang yang menunjuk ke jalan yang baik itu mendapat pahala macam orang yang buat. Dan siapa yang mengajak pada suatu petunjuk, maka dia akan memperoleh pahala sama seperti orang yang menurutnya. Tiada akan dikurangi daripada pahalanya barang sesuatu pun. Tiada petunjuk yang mengiringiku melainkan dengan kuasa Allah. Kepadanya aku berserah dan kepadanya juga aku kembali. Nah, ini daripada kesimpulan daripada apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah dalam kitab ni, dalam bab jihad. Nah, dan insyaAllah nanti akan datang kita sambung lagi dua tajuk berkenaan dengan jihad, iaitu jihad melawan hawa nafsu dan juga larangan berperang sesama sendiri. Nah, ni kita akan bincang insyaAllah sampai ke sebelum pilihan raya ni. InsyaAllah tajuk ni kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, iklan yang ada kat tangan tuan-tuan tu, saya jemput siapa yang berminat untuk hadir ke program seminar Ramadan pada 1 Mei. Kita ada slot bersama dengan Syekh Salah Al-Qadiri Al-Masri. Okay. Dia dia akan bagi kepada kita sanad khatam Quran, sanad kaifiat dan khatam Quran. Wallahu a'lam. Jadi siapa yang minat boleh daftarlah, boleh jumpa saya insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qulu hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim.